Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayla, Mina kangen banget sama Kayla. Kayla juga kangen sama Indah. Sebentar lagi aku akan merebut Indah dari Mira. Dengan begitu kedua anakku pasti akan bahagia bisa bersama lagi. Kayla, kenapa sih Kayla malah pergi sama Bapak? Kenapa Kayla gak pulang aja? Indah jangan nangis. Kalau udah nangis nanti Kak Ilham sedih dengernya. Kak Ilham, Bapak jahat. Bapak selalu pisahin Indah dan Kak Ilham dari Ibu. Bapak jahat. Iya Indah. Indah, insya Allah dikit lagi Ibu sama Papa Raffi akan jemput Kak Ilham kok. Jemput Kak Ilham pulang. Ya tenang aja, nanti kita bakal tinggal sama-sama lagi. Dan gak usah ada Bapak. Karena Bapak udah jahat sama kita. Dan gak pernah buat kita bahagia. Indah, udah ya, sampai sini aja. Indah jangan lupa, Indah harus tetap sholat tepat waktu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham kenapa lebih memilih tinggal sama Om Raffi ketimbang tinggal sama Bapak sendiri? Bapak kecewa dengar sih, cukup sedih. Bapak, apa Ilham gak boleh kecewa sama Bapak? Karena kami sudah susah payah mencari Bapak. Dan pada saat Ilham Indah udah tahu siapa Bapak kandungnya, Bapak malah misahin Ilham sama Indah dari Ibu.